sampai ke hari ini bersama 78 frater akan diterimakan sebagai para novis di Novisiat SVD Santo Yosef Nino. Baik, di belakang saya sudah ada 78 putra-putra ganteng dalam Serikat Sabda Allah yang siap untuk memasuki lembaga pendidikan formasi di Novisiat Santo Yosef Nino. Mari kita ikuti kegiatan kita selanjutnya, penerimaan para novis di Novisiat SVD Santo Yosef Nino. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Mengikuti Yesus dengan menjalani panggilan hidup khusus sebagai imam, bruder, suster, dan frater bukan didasarkan pada pertimbangan untung atau rugi. Ketika kita masih mempertimbangkan untung atau ruginya menjadi pengikut Yesus dengan menjalani panggilan hidup khusus sebagai imam, bruder, suster, dan frater, maka pertimbangan kita itu sesungguhnya akan membawa dampak buruk kepada komitmen panggilan kita yang dangkal. Bisa jadi semangat dan komitmen panggilan kita yang dangkal itu dapat memperlemah keputusan kita. Karena itu, bisa jadi motivasi dasar panggilan kita menjadi imam, bruder, suster, dan frater akan mendapat pertanyaan, apa untung atau rugi? Frater Agung Yohanes Andriko. Saya hadir. Frater Anti Tirani Frederico Purnama Perkasa. Saya hadir. Frater Antu Jago Pakomius Valentino Arta. Saya hadir. Frater Bayu Putra Paulus Orlando. Saya hadir. Frater Beda Hongkor Silvestri. Saya hadir. Frater Beremau Arianto Christian. Frater Beda Lorenzo Ruiz Picay. Saya hadir. Frater Blasin Mario Carlos Cristian. Saya hadir. Oh,
Thank you.
Serikat Sabda Allah. Karena itu atas nama Serikat Sabda Allah, saya mengabulkan permintaanmu sebagai Prah Novis Serikat Sabda Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita ucapkan permisi. Sudah menyelesaikan perayaan Ekaristi penerimaan jubah untuk para frater, bruder,
Pranovis SVD 1 Yosef Nino. Mereka berjumlah 78 orang. Terima kasih atas perayaan hari ini dihadiri oleh keluarga dari para frater dan bruder. Terima kasih. Pak Mitenuk melaporkan, sampai jumpa di lain.